Calon Presiden Prabowo menanggapi pernyataannya soal kalimat dasmu etik yang viral menjadi sorotan. Prabowo mengaku melontarkan kalimat itu untuk kalangan internalnya. Ia meminta masalah tersebut tak perlu dibesar-besarkan. Yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto usai hadir dalam acara deklarasi relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Gema PS di Gelanggang Olahraga Soekarno-Hatta, Kota Blitar pada Minggu. Prabowo mengatakan kalimat itu muncul disampaikannya untuk kalangan terbatas internal keluarga Partai Gerindra saja. Dirinya juga menilai kalimat dasmu sebagai hal biasa bagi dirinya yang berdarah dari Banyumas. Menurutnya, kalimat dasmu etik tak perlu sampai dibesar-besarkan. Itu kan di dalam, di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa, orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara. Dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara-bicara seperti itu. Gak usah dibesar-besarkan. Kenapa? Siapa yang suruh nanya?